Baby bus. Halo, ini kantor polisi. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa meminta bantuanku. Kita memiliki kasus untuk diselesaikan kali ini. Ini adalah kepala polisi Kiki. Kepala polisi Kiki, ada yang tidak beres. Gudang restoran berantakan. Tenanglah, tolong beritahu aku lokasimu. Aku ada di restoran ayam. Aku akan segera ke sana. Kepala polisi Kiki, kamu akhirnya di sini. Aku mau mengambil barang dari gudang restoran, dan gudang ini sudah kacau balau ketika aku masuk. Dan aku melihat sebuah sosok. Sosok itu melarikan diri dari jendela. Tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala polisi Kiki. Serahkan padaku. Gudang ini berantakan. Sosok itu mungkin adalah seorang pencuri. Ayo kita lihat apakah ada yang hilang dari dalam gudang. Tolong bantu aku. Ada berapa botol minuman bersoda yang ada di lantai? Tolong catat jumlah barang yang ada di sini. Ada berapa botol minuman bersoda yang ada di lantai? Ada berapa kotak biskuit yang ada di lantai? Ada berapa kotak biskuit yang ada di lantai? Ada berapa botol minuman bersoda yang ada di lantai? Ada berapa botol minuman bersoda yang ada di lantai? Ada berapa botol air mineral yang ada di lantai? 1. Jumlah barang sudah dicatat. Ini adalah jumlah barang sebelum sosok yang mencurigakan itu datang. Ini adalah jumlah barang yang kita miliki sekarang. Ayo kita bandingkan dan periksa jika ada perbedaan dengan jumlah barangnya. Ketuk dan temukan barang dengan jumlah yang berbeda. Jumlah barang berbeda di kedua sisi. Sebotol air mineral hilang. Sepertinya sosok itu memang adalah seorang pencuri. Pencuri telah kabur lewat jendela. Ayo kita periksa jendela itu dan mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Ayo kita periksa apakah pencuri itu meninggalkan petunjuk. Jejak kaki. Sepotong sobekan pakaian berwarna ungu. Lipstick. Beberapa helai rambut hitam. Bagus, kita sudah menemukan 4 petunjuk di dekat jendela. Pertama-tama, ayo kita observasi jejak kakinya. Hewan apa yang meninggalkan jejak kaki ini? Aku tahu, pencurinya adalah seekor serigala. Oh tidak, serigala adalah pencurinya. Aku ingat ada 6 serigala yang datang ke restoran hari ini. Aku akan meminta video pengawas restoran. Ayo kita temukan 6 serigala yang pernah datang ke restoran. Ayo kita cari 6 serigala. Ayo kita cari 6 serigala. Ayo kita cari 6 serigala.
yang ini. Ayo kita periksa di sini. Konter pembayaran. Ayo kita periksa. Lorong gudang. Ayo kita periksa. Area makan. Kamu sudah menemukan 6 serigala. Berdasarkan petunjuk yang telah kita temukan dari gudang, kita pasti akan bisa menemukan pencuri yang sebenarnya. Sepotong sobekan pakaian berwarna ungu telah ditemukan di gudang. Beberapa helai rambut hitam telah ditemukan di gudang. Sebuah lipstik juga telah ditemukan di gudang. Oh, tidak! Nono Serigala adalah pencurinya. Aku mengenalnya. Dia tinggal di jalan Au. Aku akan berangkat sekarang dan menangkap pencuri itu. Apa yang membawaku kemari? Kiki, kepala polisi Kiki, kamu, kenapa kamu di sini? Mencuri adalah tindakan yang salah. Aduh, aku bersalah. Aku tidak akan mencuri lagi. Kepala polisi Kiki, misi tercapai. Bagus, kasus telah terpecahkan. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.